Wow, gede sekali. Kok besar banget, guys. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Hova Family. Oke, Bun. Hari ini kita mau unboxing ya, unboxing sama sekalian review produk dari Saringan Mie. Kita beli di Shopee. Ini baru sampai, ini pertama kali juga nih anak Saleh ikut ngevlog juga ya. Anak Saleh namanya Hafiz. Ya, anak Saleh ya. Oke. Ini pakai kardusnya kardus speaker ya, tapi ini isinya saringan mie. Langsung kita buka aja ya. Nih, pakai gunting, guys. Dari bawah aja. Ya, gini lah. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya channel kita. Isinya seputar family. Ini kita beli 5 biji, guys. Oke, ini cakep nih. Guys, ini packingnya cukup baik ya, dikasih bubble wrap. Wih, kok besar banget, guys. Soalnya apa ya? Mungkin ini nggak tahu, ini kok besar banget ya, mungkin. Gambarin nggak sih? Ini ya, ini kita beli 5. Kayaknya sih ini dia nggak tahu entah salah ukuran atau emang sengaja ya. Oh, besar banget ini kayaknya, ini nggak sesuai yang kita beli. Yang kita beli kan ukuran 12. Ini kayaknya ukuran 16. Nggak tahu ini ukuran berapa. Oke, kita buka yang rapih ya, guys, karena biar, tapi kalau buka rapih itu lama, guys. Mau ikut main. Ini kita sedang ikhtiar usaha mie ayam ya, teman-teman ya. Jadi kita butuh alat saringan mie ini itu buat untuk mempercepat proses produksi mie-nya. Karena tadinya itu kita kalau masak mie itu satu-satu, jadi makan waktu yang cukup. Jadi kasihan konsumen nunggunya kelamaan. Nah, ini kita ingin memperbaiki kecepatan produksi dengan beli saringan ini. Nah, ini kok kayaknya kok kebesaran ini, kayaknya bukan ukuran yang saya minta. Kayaknya kemarin dibulus waktu itu ya. Nggak tahu ya. Apakah cuman efek kamera kelihatannya kecil atau gimana? Iya, tapi ini besar banget, guys. Set. Takutnya itu ya, di sananya habis, terus asal dikasih yang ready stock aja. Ya. Padahal saya udah beli yang ukuran 12. Biasanya sama. Biasanya ada ukuran, ada harga. Iya, untuk harga sama semua. Ya, semoga aja sih memang itu ya. Tapi bisa kita ukur kok, soalnya di deskripsi itu kan ada 3 pilihan. Ukuran paling kecil 12, yang sedang itu 14 cm, dan yang paling ukuran besar itu 16. Nggak tahu diameternya lah. Ini ya. Anak Saleh mau bantuin. Mau. Nah, nih kebuka juga, guys. Dah, enggak usah rapi-rapian lah. Kalau yang buat itu sini dulu itu poinnya gitu. Nih. Ini ya, satu. Ya, sebentar ya, saya keluarkan semua dulu. Kalau lihat sandinya sih sama sebenarnya, bener. Nggak tahu, nggak sih kayaknya emang udah bener, cuman ukurannya emang
karena efek kamera aja ya, kita salah paham kayaknya. Ini banderolnya kecabut, guys. Nah, ini dia banderolnya kecabut barusan. Nah, ini plastiknya buat anak soleh. Nah, sebentar ya, saya turunkan lagi kameranya. Wih, sayanya nggak kelihatan, guys. Maaf ya teman-teman ya. Iya. Ini saya angkat aja dah ininya. Ini ya, ini saya beli 5 totalnya ya. Ini nggak tahu ini bener ukuran 12 apa enggak. Kalau di sini sih kodenya G096. Tapi nanti bisa saya cek lagi ya di ininya. Ini saya tampilkan di sini aja. Ini guys. Ini bahannya itu nggak tahu ini jenis apa, stainless steel kalau nggak salah ya. Ini bagus, kokoh sih. Ini harganya satunya Rp30.000 Ini kayunya juga bagus, rapi. Ini gagangnya halus. Nah, bagus ya, halus. Ini ada sandalan yang di bawah. Ini bisa disandal di bawah dan bisa disandal di atas sini. Ini bagus sih, bagus untuk harga segini ya. Sebenarnya saya kemarin tuh cari di toko itu banyak yang harganya lebih mahal ya, dari 40 sampai 60 ribu. Ini saya bisa nemu yang 30 ribu ini. Tapi itu bentuknya juga beda. Iya, bentuknya beda. Yang itu sesaringan. Yang ini bagus, ini nanti saya tulis di deskripsi ya, untuk apa toko yang tempat saya beli itu. Bagus, pengiriman aman, semuanya rapi, gak ada yang penyok. Ini yang kedua, ini yang ketiga, aman, gak ada yang penyok. Ini pakai jasa pengiriman si cepat ya, dari sananya sih, bukan saya yang milih, dari sananya yang pakai jasa pengiriman si cepat. Ini belum saya tes, ini nanti muat berapa di itu. Ada itu enggak, Bun? Meteran kain itu buat ngukur. Tolong, tolong ya. Sebentar ya, ini mau di cek dulu apakah benar ini 12 cm. Karena pilihannya itu 12, 14 dan 16 ya. Tapi secara kualitas bagus banget. Serius, bagus banget. Dengan harga segini, karena banyak yang ada yang lebih mahal, ada yang lebih mahal. Yang sejenis ini kebanyakan jualnya itu Rp50.000. Kan kita belinya bukan satu ya, kita belinya pasti banyak gitu. Ini coba saya ukur ya teman-teman ya, pakai meteran kain. Bener guys, ini saya hitung pakai meteran kain. Ini diameternya bener 12 gitu. Jadi ini nggak mungkin salah. Karena pilihannya cuma 12, 14 dan 16. Ya. Ya ini ya. Padahal kalau teman-teman lihat di fotonya ya ini ya. Nih, yang 12 itu kelihatannya kecil banget gitu. Banyak beberapa saya lihat di testimoninya itu pada mau beli itu takut kecilan. Setelah mereka beli yang 16 dan 14 pada reviewnya itu ternyata kebesaran gitu. Dan saya pun juga kaget, ini ukuran 12 saya kira ya cukup lah ya, ternyata besar juga segede ini. Nih, ya. Oke, tapi tetap sih saya tetap suka sama barangnya, pelayanannya juga cepat. Jadi ini sebelum dikirim ya, itu sellernya itu difotoin dulu dan dikirim ke lewat Shopee chat ya, chat Shopee itu. Oke, recommended. Nah, cukup ya teman-teman untuk review video kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita, like, comment, and share. Dan teman-teman juga bisa request dong, komen pengen bikin video apa, akan kita usahakan. Oke, sekian dari kami. Sudah ya, nak soleh? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.